Allah tidak pernah sekali-kali membenci kita, tetapi kita sering membenci Allah. Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, tetapi kita selalu meninggalkan Allah. Allah tidak pernah sekali-kali marah kepada kita, tetapi kita selalu memarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebut dalam hadis qudsi, walaupun kau datang kepada aku dengan dosa yang seluas lautan, la ubali, kata Allah, aku tidak akan peduli dosa kamu banyak-banyak. Kau datanglah kepada aku, kau melututlah kepada aku, kau merayulah kepada aku, kau mintalah kepada aku, sementara ruang dan peluang umur kau masih ada.